Jadi pengibaran bendera Papua tanggal 1 Desember 1961 hari Jumat, saya sendiri menghadiri hari upacara itu sewaktu saya masih umur 15 tahun, 59 tahun yang lalu. Tidak banyak orang yang hadir di waktu itu, hanya Gubernur Plateo, Bapak Almarhum Markus Wonggor Kasiepo, Bapak Wele Almarhum Wele Minuri, dan Bapak Almarhum Gubernur pertama untuk Irian Barat di waktu itu, Yan Eliezer Bonai. Bertemu dengan Presiden Kennedy, John Kennedy, tahun 1964 di Amerika, maka Presiden Kennedy menyatakan bahwa Mr. Yowe, you've been cheated by the Dutch. They have signed an agreement on the 24th of August 1828, that Papua is part of Dutch Indies. So it means that you are part of Indonesia. Dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh almarhum Om Yowe ini, saya memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia. Malah kita sudah merdeka di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada tanggal 24 Agustus tahun 1828, pemerintah Belanda atau pemerintah kolonial Belanda di waktu itu resmi menyatakan bahwa tanah Papua adalah bahagian dari Hindia Belanda. Dan Hindia Belanda itu dijajah oleh pemerintah Belanda. Untuk itu, kita sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kita adalah bagian dari Republik Indonesia yang sekarang ini.